I'm back, 여러분. Maaf ya, tadi aku gak langsung. Soalnya tadi ada itu dulu, aku ada di chat dulu. Jadi tadi itu ternyata adalah last gift. Jadi aku hari ini mau cerita aja di live yang ini. Aku mau cerita aja gitu. Guys, jadi tuh hai katanya tuh hai. Halo. Kita peragain guys, ternyata tuh kemarin tuh yang aku peragain meet and greet tuh ternyata pada kira serius. Enggak serius. Masa beneran aku begini? Yang bener aja. Nah, enggak lah, jangan begitulah. Akunya juga bingung kalau begitu beneran nanti. Nanti aku bingung. Guys, ini sumpah, ini beneran seping itu guys depan aku. Hai baby Kirby, hai. Aku baby banget ya, baby Kirby ya. Aku baby Kirby ya. Kan kamu yang nyariin topiknya. Aku kira tuh bercanda gitu loh. Kalau topik tuh ngalir aja gak sih guys? Saran topik tuh kayak apa ya? Yang di Vici nih, nanti nih kalian nih yang meet and greet sama aku, kita ngobrolin sesuatu di Vici. Nanti habis itu lanjut di meet and greet kayak gitu. Cinta yuk. Astagfirullah, langsung ada jidat. Orang sama aku katanya. Apa woy? S3 Marketing, yours. Jadi kalian kalau yang mau meet and greet sama Lana, Vici sama Lana juga ya. Kamu sama Vida. Rambutnya kenapa digulung? Malu deh aku dibilang rambutnya digulung. Aku Vici tapi two shot doang. Gak apa-apa. Kita yang penting ngobrol gak sih? Weh, ada Tale, makasih ya Telu ya. Terus kasih antinya, ih udah lama banget. Ih, sombong, ih sekarang kamu mah sombong banget. Enak banget, Tur. Emang iya? Demi apa? Oh, emang ngaruh? Sumpah, kamu yang sombong. Kamu yang sombong, aku mah gak sombong. Srot, ini kenapa ya orang ini ya datang begini ya? Jadi ketemu di ice, ketemu. Masa tiba-tiba gak ada sih? Aku emang kalau di beda-beda itu. Emang kalau di beda-beda itu ngaruh ya guys? Hah? Makasih ya Telu ya atas kasih lantunya ya. Ketemu ya di SBSD nanti ya. Oke. Cie mau gen 13. Gak jadi deh, gak jadi ketemu, males tuh aneh. Dia mah sombong. Sombong. Kalau saran gaya begini. Aduh, aku mau. Ih, gimana ya gayanya ya, guys? Kalian tuh maunya kayak gimana dong saran gaya? Kan minta saran ya. Sarannya tuh mungkin kayak apa ya? Terus kamu gini. Aku gini. Itu udah biasa gak sih yang kayak gitu? Bener ya? Enggak ya? Kamu gini. Aku gini.
Oh, bercanda ya, bercanda ya. Gaya jamet bisa, gimana sih gaya jamet? Kamu berarti tahu ya gaya jamet kayak gimana ya? Kamu berarti jamet ya? Bercanda ya. Nanti aku yang nentuin susah. Nanti aku nentuin begini semua gimana? Aku begini semua gimana? Eh, aku kan udah pakai poni ya. Yes, aku udah pakai poni, udah ketutup. Udah ketutup. Deket banget Lana, iya. Iya ya. Guys, ini tuh kan kalau di sini tuh enggak kelihatan gitu loh, guys. Tuh katanya kangen jidat. Siapa yang kangen jidat? Kalian kangen jidat aku emang ya? Oh, bisa sih tinggal pinggirin. Soalnya kalau misalnya aku naik motor tuh aku juga harus gak pakai poni gitu loh, guys, karena susah gitu. Makasih ya Telu ya atas kastil hantunya. Aku yakin kembaran kamu belum datang deh. Dia masih tidur deh kembaran kamu tuh. Ya enggak sih? Emang kamu motor sendiri? Enggak, aku enggak bisa naik motor. Cuman kan kalau misalnya aku pesen ojek seperti itu harus pakai helm kan? Kalian harus pakai helm ya kalau naik motor. Awas aja kalau misalnya kalian enggak pakai helm, oke? Okay? Makasih ya Kak Kenneth atas kasih hantunya. Enggak mau. Hah? Makasih Nizar atas kasih hantunya. Makasih ya. Enggak, kan harus pakai. Males-males kenapa? Males panas? Enggak lah, itu buat kepentingan. Kamu merusak rambut ya, iya tahu, daripada merusak kepala. Hayo. Hayo. Harus pakai ya semuanya ya. Daripada ngerusak kepala mendingan ngerusak rambut. Kan gak ngebut, gak ada yang tahu. Ih, pakai ya. Harus pakai ya. Makasih ya Nizar atas kesantunya. Udah terlanjur udah. Tuh kan, janganlah. Pakai ya. Jangan lupa pakai ya. Makasih Kak Ditya atas emas batangannya. Makasih Kak Ditya. Namanya wa kini. Namanya wa Dita des. Makasih Nizar atas kasih hantunya. Gak bisa naik motor, aku juga gak bisa kok. Ya, maksudnya kalau misalnya kalian naik motor baru pakai helm gitu. Emas batang kagak dibaca tuh. Siapa yang kasih emas tadi kan? Yang ngasih siapa? Kak Ditya. Udah, tadi aku udah dibaca. Kak Ditya. Makasih Nizaru atas kasih hantunya. Itu hari Sabtu ya? Lagi pada tidur ya? Jadi tuh itu tuh ada di belakang ada yang ngintip tadi. Siang-siang nggak ada yang ngintip. Lagi azan. Enggak. Kadian atas emas batangnya. Tunggu guys, aku sisir. Iya, ini lagi.
Lucu banget, lucu banget. Spill Jungwon, katanya Spill Jungwon. Spill Jungwon, iya ada ini. Di belakang ada boneka-bonekanya. Mana PC saya? Nih PC kamu. Waduh, kayak room tour ini mah. Camkaman. Tada. Ini aku taruh. Guys. Malu deh aku mah. Nih guys, sabar. Nih guys, aku beli ini guys. Boleh enggak sih sebenarnya? Nih guys, satu. Aku beli ini di abang-abang. Malu. Malu. Ada di abang-abang. Guys, aku tuh pengen ngasih tahu, cuman kan nggak boleh ya. KW, iya KW guys. Ada di abang-abang. Aku beli di depan sekolah aku. Namanya alhamdulillah bener guys semuanya. Tadang. Ini ada aku juga di situ. Enggak, aku tuh iseng doang belinya. Ya udah deh, ini aku nggak simpen deh, aku taruh bawah deh. Lihat deh guys. Kemas. Banyak banget di sini boneka-bonekanya. Ini boneka aku taruh sini semua, guys. Kayak room tour jadinya. Tadah, gemas banget ya semuanya. Ini kenapa room tour? Iya ya, aku bingung deh. Tuh dipakai, nih. Tuh dipakai. Cinta yo dipakai nih lagu yo. Enggak room tour, siapa yang room tour? Aku bilang kan enggak room tour. Tunggu ya. Nih, aku spill bannernya dikit. Tuh, itu sama itu. Itu. Udah. Boneka Erin mana? Ada di situ tuh boneka Erin. Ini boneka Erin. Buram. Ini boneka Erin. Bener. Udah ada sapu di sini. Kamu sama Mida tapi udah ada sapu. Nih, ini aku taruh gift, aku taruh sini tahu surat-suratnya juga. Boneka yang paling lucu yang ini nih. Sabar. Yang ini boneka paling lucu. Kan saya Mida. Kaget di sana Mida ya. Maaf ya, aku mah bilang. Ih, bagus deh kayak lagi agak bersinar-sinar. Lucu deh aku deh. Makasih ya. Yang ini lucu. Jump scare dikit. Sumpah lucu banget. Iya mah aku mah lucu banget. Kayak pakai soft lens. Enggak guys, aku gak pakai soft lens.
tapi emang iya ya. Tunggu jam kemannya. Bangun banget tiba-tiba jidat iya. Ini aku ada. Nah, udah. Udah segitu aja. Sumpah. Makasih ya Neil atas JKT48 stage-nya. Makasih Neil. Berguna ya. Gift tuh semuanya berguna dibilang. Itu tuh kayak aku naruh boneka di situ guys semuanya. Yang tadi itu ngejar gak ya? Apanya yang ngejar? Banget banget tiba-tiba jidat. Nih. Tempelannya aku masukin situ. Aku pengen tuh yang kiyo-kiyo taruh situ. Tapi aku pengen tempel sebenarnya, cuman aku bingung tempelnya di mana. Ulang room tour gak mau lagi berantem, gak berantakan sih sebenarnya mah. Aku mah kamarnya rapi banget, cuman aku gak mau room tour. Nanti deh kapan-kapan deh. Kalau misalnya udah bareng-bareng aku udah pada datang semua, nanti aku room tour deh. Oke. Ah masa ya kali. Enggak mah aku gak berantakan, dibilang aku gak berantakan. Rumahnya gak berantakan. Tapi lucu banget guys, itu jadi pink-pink gitu, jadi penuh. Gemes banget. Hoax katanya. Lana tahu Meow gak? Meow ya? Tahu aku ada yang Ella itu kan, Ella Gross. Jangan room tour, iyalah. Oke, aku gak room tour deh kalau kayak gitu. But a day in my life as a idol. Nanti ya kapan-kapan ya aku bingung buatnya kayak gimana. Bisa aja teman aku tuh kayak bingung gitu loh untuk kayak gimananya tuh aku bingung. Kayak gitu guys. Iya. Mau latihan sebentar lagi 10 menit lagi maybe. Kata Arali mau duet sama dia. Iya aku mau, cuman aku bingung kayak kapan untuk duetnya itu loh, bingung. Gaya dong bentar. Malu deh aku deh. Tapi di situ aku kayak pengen penuhin yang warna pink-pink gitu loh guys, di situ yang kayak di tempat aku itu. Nanti aku kumpulin deh. Ini sekalian aku mau beres-beres nih sebenarnya. Hang. Enggak mau cat tembok warna pink. Tapi itu aku udah beli itu poster yang warna pink, guys. Aku udah beli poster warna pink sebenarnya. Doain Verif di ulta kamu. Oke, aku doain ya. Minggu depan 13 langsung 15. Maksudnya apa ya? Aku gak ngerti, coba. Yo. Kamu ultanya tahun depan aja biar gak cepet tua. Iya ya guys. Kenapa ya? Oh iya, Erin aku taruh atas guys. Enggak ya, aku gak lemot ya, enak aja. Aku ngerti. Tak kamu dirayain gak nih? Rayain gak ya? Astagfirullah jidat. Ih kamu kenapa sih jidat-jidat mulu dari tadi? Tunggu ya sebentar semuanya. Aku masukin ini dulu. Kayak woy. Kenapa woy? Mana udah mam? Udah. Oh iya. Gurunya sama tau guys. Kan aku lihat gitu ya komentar yang kata di aku video dance sama Erin itu. Aku gurunya sama dia. Cuman emang beda generasi gitu. Gurunya sama aja. Aku sama gurunya kayak dia.
Jadi kayak real sama gitu loh. Coba banget. Perguruan silat mana katanya? Kok bisa? Iya, Erin seniornya. Iya, Erin seniornya. Erin seniornya, guys. Tapi dia cuma berapa bulan doang gitu loh. Aku kayak hampir 1 tahun deh, kayak apa 1 tahun aku di situ. Kayak 1 tahun lebih deh, guys. Cuman abis itu aku keluar karena guru aku pindah. Jadi gak bisa. Makasih kak atas kak Gitanya. Hana masih magang jadi JOT. Eh? Rekomendasi drakor selain Lovely Liner dong. Menurut aku ya guys, Lovely Liner juga, My Lovely Liner juga loh, bagus loh. Bagus loh guys, Lovely Liner, My Lovely Liar kalau gak salah. Terus aku belum nonton lagi guys selain Lovely Liner. Karena Lovely Liner tuh menurut aku kayak deja vu sama Extraordinario. Iya gak sih? Iya gak sih guys? Kayak deja vu gitu loh. Setuju ya kan? Ya emang kamu nonton? Crash Landing on You. Crash Landing on You, Crash Landing on You. Aku, aku tuh sebenarnya tuh sukanya tuh sama yang ringan-ringan gitu loh guys, yang kayak yang agak masih muda gitu. Iya, yang kayak agak masih muda gitu. Enggak usah komen, huh? Enggak, bukan parah WK-WK gitu. Maksudnya tuh, aku tuh senengnya masa sekolah gitu. Kan kalau Crash Landing on You udah lumayan, udah lumayan agak itu. Maksudnya, maksudnya tuh kayak itu apa? Maksudnya tuh kayak udah lumayan gak ada sekolahnya kan? Maksudnya gitu. Stop. Ya paling kalau misalnya aku suka yang enggak terlalu sekolah tuh kayak Goblin. Goblin kan in the middle ya guys. Ada sekolahnya, ada enggak gitu loh. Tapi aku paling suka kayak high school, perschool-schoolan gitu loh guys. Dewasa, iya maksud aku gitu. Kok itu kan udah lumayan dewasa gitu. True Beauty, iya aku suka True Beauty yang kayak gitu-gitu guys. Takut hantu gak? Enggak. Enggak. Rekomendasi drakor crime? Mouse guys, Mouse tuh bagus. Mouse, Mouse keberapa tuh? Mau saja ya. Yang ada via itu nya VIP ya. Lupa deh aku. Mouse bagus kok yang no, Big Mouse juga bagus, tapi Mouse yang biasa. Takut kodok enggak? Enggak kayaknya. Aku pengen pelihara kodok tau guys, tiba-tiba dulu tuh kayak pas masih kodok itu yang apa sih namanya? Taxi Driver keren, keren guys. Mouse Big Mouth, Night Has Come, Lan mantap. Iya. Tapi beneran guys, aku tuh dulu nonton yang crime-crime itu biasanya karena emang dari TV channelnya udah ada gitu loh. Pyramid Game. Oh, yang kakaknya Won Young ya, Pyramid Game ya? Yang Tomong Cho Cikmya yang gitu kan. Tomong Cho Cikmya yang kayak gitu. Ya, aku tahu. Cuman aku bingung, aku mau nonton cuman ngerti enggak sih? Vincenzo gimana? Vincenzo. Karena enggak terlalu sekolah, karena enggak sekolah jadi kayak ya in the middle. Guys, aku beneran aku kayak nontonnya kok yang sekolah semua ya kalau dipikir-pikir.
Dulu tuh aku nonton apa lagi ya? Kalau Very Pretty Show, Sweet Home bagus. Iya bagus. Aku juga suka Sweet Home. Aku suka Very Pretty Show itu guys, Exchange. Kalian nonton gak Very Pretty Show Exchange? Terus tuh yang S pertama aku tonton, terus bagus banget. Dulu tuh aku follow semua semua apa sih namanya itunya kayak orang-orangnya aku follow gitu dulu, tapi sekarang udah enggak. Dulu itu tuh kayak 2000 berapa sih Exchange S1. Terus tuh aku kayak gara-gara mereka bajunya bagus-bagus, aku tuh kayak ngelihat orang Korea tuh kayak fashionable banget gitu loh guys. Jadi aku tuh pengen untuk mencoba agar fashionable gitu loh, hidup fashionable seperti itu. Aku Twinkling Watermelon, iya bagus juga Twinkling Watermelon, aku tahu. Kalau Tren Tubusan aku pernah kok nonton di TV kalau gak salah dulu tuh. Guys, rat-rat. Iya guys, gimana dong ini? Keren tuh Bekasi. Hahaha. Kamu ngelawak ya? Kamu ngelawak ya? Aku bilang mah, kamu ngelawak. Panyi. Kayak lucu kalau lucu. Lucu banget. Lucu. Enggak, ini bercanda. Kenapa? Enggak, ih dia mau perbeneran. Lagian tiba-tiba banget Train to Bekasi. Ih. Pamit mau tidur, sama tidur, sama bobo. Emang iya, ada perundung? Enggak, itu enggak perundung. Aku kan kaget ya, emang ada. Enggak lah guys, emang ada Train to Bekasi. Aku bingung. Tiba-tiba banget lagi nonton lagi apa tiba-tiba dia ngomong Train to Bekasi. Sumpah ya. Nonton Penthouse, aku nonton Penthouse kok. Aku nonton semua Penthouse, terus menurut aku ya bagus aja sih. Cuman endingnya kayak terlalu banyak yang meninggal, jadi aku ngerasa kayak aduh gitu loh. Menguras tenaga, iya benar deh, sumpah. Tanda pernah ke Semarang nggak? Pernah aku ke Semarang. Aku pernah tahu ke Semarang guys. Karena dulu tuh tempat aku tuh di Semarang, bukan tempat sih kayak balik kampungnya ke Semarang gitu. Jungyeon, guys. Jungyeon apa tuh tadi? Jungyeon dari Bogor. Guys, enggak tahu guys Semarangnya mana. Aku udah lama banget enggak pulang kampung. Kamu orang Semarang? Kayak kampungnya di Semarang gitu loh. Nenek aku jadi ya udah kalau apa ke Semarang gitu. Bisa bahasa Jawa dong. Dikit ya toh. Gitu ya toh, toh medoknya bisa lah ya, medoknya. Ini jadi masih pulangnya pas puasa terus lebaran di sana. Aku pernah guys dulu tuh yang kalau nggak salah tuh yang puasa terus tuh aku kayak 2 hari di jalan buat ke Semarang gitu deh kalau nggak salah. Terus jadi aku kayak di mobil aja gitu 2 hari kayak kita
Aku lama banget jalannya di situ. Do you speak Jawa? Ya, yeah, little bit. Karena aku bisa bahasa Jawa, karena aku bisa speak Jawa, mari kita membacakan podium. Yes. Makasih Kak Dipya atas kasih hantunya. Guys, jangan marah ya guys kalau misalnya aku agak merundung, maaf ya. Semangat yang aku rundung. Sekarang yuk. Nomor 13 ada Kak Destiko Kurniawan. Makasih banyak Kak Destiko. Terus nomor 12 ada Kak Tale. Ada Telu. Makasih ya Telu ya. Dia sombong guys sekarang nih. Makasih ya. See you ya. Shinsayo. Terus abis itu nomor 11 ada aku Jeb. Makasih Kak Jeb. Terus nomor 10 ada si Topi Coklat. Makasih banyak si Topi Coklat. Terus nomor 9 ada Paul Only Erin. Makasih banyak Kak Paul Only Erin. Terus nomor 8 ada Dian Terlana-lana. Emang iya Kak? Makasih ya Kak. Terus habis itu nomor 7 ada Nizar yang sepertinya udah tidur sekarang. Makasih ya Nizar ya. Terus nomor 6 ada Fatur. Makasih banyak Kak Fatur. Makasih Kak Fatur. Terus habis itu nomor 5 ada Kak Kenneth Nicholas. Makasih banyak Kak Kenneth Nicholas. Oh ya, makasih Kak Dianika atas motorsportnya. Makasih Kak. Terus abis itu mana nih? Nomor 4 ada Kak Aditya. Makasih banyak Kak Aditya. Terus nomor 3 ada Kak, ada Dek Hafiz katanya tuh. Makasih ya Dek Hafiz. Terus nomor 2 ada Neil yang kayaknya dia sedang ngambek. Makasih ya Neil ya. Kayaknya dia lagi ngambek deh. Maaf ya Neil ya kalau kamu masih nonton. Maaf ya Neil ya. So sorry. So sorry Cinsayu. Terus abis itu nomor 1 ada Kak Ical. Makasih banyak Kak Ical. Dia gak mau maafin guys, masa gitu. Makasih Kak Ical. Kak Ical kayaknya udah gak ada deh guys di sini dia. Biasanya kan dia komen-komennya. Makasih ya Kak Ical ya. Dadah semuanya. See you in the next time. Bye.